sahabat YouTube penggemar anggrek. Selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Tetap jaga protokol kesehatan. Pandemi virus COVID-19 belum selesai melanda dunia, khususnya di Indonesia. Ditambah kejadian baru-baru ini sangat memprihatinkan. Belum selesai urusan pesawat yang jatuh, terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat, tepatnya di wilayah Majene dan Mamuju. Juga untuk musibah-musibah lainnya, kita semua ikut prihatin dan berduka. Semoga kita bisa menghadapi nikmat dengan rasa syukur dan menerima musibah dengan rasa sabar. Oke sahabat, langsung saja ya, saya sudah janji kan share cara menanam anggrek bulan jumbo dengan dua bakal tangkai bunga yang masih pendek atau spike-nya ya. Jadi ini video lanjutan unboxing anggrek jumbo ya. Sudah nonton belum? Untuk sahabat pemula, kalau master anggrek sudah tentu tahu bagaimana cara merawat anggrek dengan berbagai keadaan. Di sini sahabat bisa melihat keadaan media tanam dari anggrek ini. Kedua anggrek ini saya bongkar media tanamnya karena media tanam sudah asam. Jadi kita harus bisa membedakan media tanam yang masih segar baru kelihatan dari bentuk fisik dan warnanya. Sphagnum moss ini sudah rapuh dan mudah hancur ya, bubuk. Dan warnanya ini sudah berubah. Kelihatan kan banyak yang hitam, jadi sudah harus diganti karena sudah terlalu asam, sudah tidak sehat, terbukti dari banyaknya akar yang busuk. Tidak semua anggrek yang baru kita beli harus dibongkar media tanamnya, karena akan membuat stres pada tanaman anggrek juga. Untuk beradaptasi kembali stabil membutuhkan waktu yang lama. Tapi walaupun semua media tanamnya kita buang, dibongkar, asalkan proses repottingnya semua steril, anggrek akan lebih segar. Semua tahap dan alat steril meminimalkan resiko stres, pertumbuhannya akan lebih baik dari sebelum direpotting. Anggrek dalam situasi adaptasi bisa akar mengering, daun menguning atau lemas, spek yang gagal berkembang, kadang-kadang memang begitu. Jadi kalau menghadapi salah satunya yang telah disebutkan tadi, jangan panik dulu. Jadi tidak masalah, asal ada pertumbuhan baik akar ataupun daun baru. Sekarang kita akan menanam anggrek bulan jumbo double spike ini. Kalau yang satu spike ini sudah ditanam ya dengan media tanam air. Cara menanam yang menarik menurut saya dengan metode full water culture orchid, yang biasa disingkat dengan FWCO atau WCO. Metode water culture ini sangat bagus untuk anggrek yang sedang dalam keadaan darurat, tidak ada akar atau daunnya lemas, dehidrasi, dan masalah lainnya ya. Karena dengan akar telanjang di dalam wadah gelas ataupun plastik yang transparan, jadi gampang untuk diamati. Kalau akar ada yang tidak sehat bisa cepat dipotong. Jadi sangat mudah untuk dikontrol karena kelihatan semua ya. Jadi tidak seperti kalau kita menggunakan media tanam, seperti kalau menanam dengan sistem konvensional atau yang biasa pada umumnya. Karena akar tersembunyi di dalam media tanam, baik cecahan pakis, kulit kayu pinus yang biasa ya dipakai untuk anggrek, mos, akar kadaka, dan lain-lain. Metode WCO ini berasal dari negeri yang
mempunyai 4 musim. Karena kalau musim dingin, banyak anggrek yang hijrah ya, dari halaman ke dalam rumah. Tidak seperti di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri, metode ini sudah umum ya. Kalau di Indonesia, menggunakan metode ini kebanyakan hanya sementara, hanya untuk mengatasi anggrek yang bermasalah. Setelah anggrek stabil, metode penanamannya bebas, sesuai dengan kenyamanan kita, yang kita sudah paham. Kalau saya, selain dengan sistem WCO itu, untuk mengatasi anggrek yang bermasalah, saya tanam anggrek di dahan pohon yang masih hidup. Seperti ini, ditempel lalu diikat dengan tali rapia atau tali ijuk. Kalau sahabat bagaimana? Silakan tulis ya di komentar. Yang banyak disukai oleh peminat anggrek pemula adalah anggrek bulan. Karena bentuk dan warna bunga yang sangat memukau dan cantik, apalagi kalau anggrek bulan hibrida, bunganya besar-besar. Nah, untuk anggrek bulan premium ini yang double spek akan kita tanam dengan sistem konvensional atau yang biasa pada umumnya. Ditanam dengan menggunakan pot limbah plastik, kita kasih bolong-bolong, lebih banyak bolong lebih baik ya. Dilubangi dengan solder, kalau tidak punya solder bisa pakai paku yang dipanaskan. Kalau ditanam dengan sistem konvensional, di bagian dasar bawah pot diberi lubang. Jadi banyak cara mudah menanam anggrek secara konvensional. Tinggal pilih mana yang cocok untuk sahabat ya. Selain di dahan pohon hidup tadi, bisa di dahan pohon kayu mati. Cari kayu keras dan sterilkan dulu. Awal penanaman selama 1 atau 2 minggu anggrek belum diberi pupuk. Itu menurut referensi. Kalau saya suka pakai pupuk slow release pada awal penanaman. Boleh dilihat di video-video saya yang lain. Kalau menanam pakai pot, di bawah akar saya kasih taburan sedikit, lalu di atasnya diberi topping juga pakai pupuk slow release. Yang pertumbuhan ya, maksudnya yang perbandingan unsur N-nya lebih tinggi. Merek bebas. Jaga kelembaban. Spray setiap hari dengan air yang dicampur vitamin B1 di bagian bawah daun dan bagian akar. Walaupun tanpa akar, tapi tetap dispray di bagian akarnya, di bagian batangnya. Jadi dispray vitamin B1-nya dengan dosis rendah saja, karena kita spray setiap hari. Maksudnya untuk menjaga agar daun tidak mengkerut, dehidrasi. Overdosis vitamin B1 juga daun akan menguning. Ingat dosis rendah ya. Kalau sahabat rajin, bisa bikin sendiri dari limbah kulit bawang. Cara membuat sudah saya share. Silahkan ditonton, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Selepas 2 minggu, anggrek diperkenalkan dengan cahaya matahari secara bertahap. Setelah ada pertumbuhan baru, baik daun ataupun akar, baru diberi pupuk sesuai dengan umur anggrek.
Sukses tidaknya menanam anggrek tergantung dari faktor penempatan di mana anggrek ditempatkan sesuai dengan karakternya atau kebutuhan anggrek tersebut agar tumbuh kembang anggrek dapat maksimal. Jadi ketinggian dan cahaya matahari sangat mempengaruhi tumbuh kembang anggrek. Cari tahu karakter anggrek yang akan kita tanam dan patokan tumbuh kembangnya ada di video yang lain agar tidak salah rawat. Ini perkembangan anggrek bulan jumbo double spike setelah ditanam sekitar 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan. Kalau mau anggreknya tumbuh maksimal, agar anggrek sehat kembali setelah kenopnya mekar, tangkai bunganya ini dipotong saja. Agar nutrisi digunakan fokus menumbuhkan akar dan daun, agar tanaman anggreknya lebih sehat lagi setelah berbunga. Kalau anggreknya sehat, akan cepat kembali lagi berbunga. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.